Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Halal family, welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to a video of Indonesian family or restaurant selling tempeh in England and how the locals like it. This video was suggested by Sikantek on Instagram. Terima kasih, thank you very much. Syukur and mercy for your kind suggestion. The video is by Warang Sobat and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. Jualan tempe di London. Saya datang pagi buat. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Setiap negara tentunya memiliki produk yang benar-benar asli buatan sendiri ya Sob, terutama negara Indonesia dengan segudang keanekaragamannya. Bahkan di antara produk yang mungkin terlihat biasa saja bagi kita, ternyata menjadi produk yang paling diminati di mancanegara. Kali ini Anda suguhin beberapa produk Indonesia yang mendunia. Let's go! Oh, I love Indonesian noodles, man. They're so good. And also, nasi goreng. I'm gonna say it again, one of my favorite rice dishes. So delicious. I miss it. Bagi warga Indonesia, mungkin mie yang satu ini sudah biasa banget ya Sob. Nah, seorang pedagang kaki lima di Nigeria Indomie yang bernama Aboki berhasil menjadi seorang jutawan hanya dengan berjualan mie Indomie. ABK noodles. ABK noodles. Yes, that's Aboki noodles. Not just taking over their hearts, but he's taking their money also. He makes over 20,000 naira a day and he has been in this business for 10 years now. What business? Are the food carrot? Carrot, yeah. Nice. Tomato. Carrot, tomato. Yeah. Okay. Wah, mantap juga ya Sob. Cuma jualan mie bisa jadi jutawan. Ya, menurut Mas Aboki, mie Indomie ini sangat digemari oleh masyarakat Nigeria. Bahkan, meski cuma pedagang kaki lima, dia bisa meraih omset 1 juta lebih hanya dalam semalam. Hal ini juga dikarenakan mie buatan Mas Aboki terkenal ini sangat istimewa di lidah warga Nigeria. Mantap sekali, produk Indonesia bisa jadi favorit negara lain. Good. I'd make like 20,000 or 25. Did you make 20,000 or 25,000? Yeah, yeah, yes. Tujuh, permen Kopiko. Pada tahun 2017 lalu, netizen Indonesia sempat dihebohkan dengan kemunculan kemasan permen Kopiko di pesawat luar angkasa. Kemasan permen Kopiko itu terlihat di antara makanan lain yang ada di meja makan pesawat luar angkasa tersebut. Nah, dari informasi, foto ini diambil saat perayaan Thanksgiving yang dilakukan oleh para astronot yang bertugas di International Space Station, Sob. Ya, mungkin para astronot itu cepat ngantuk, Sob. Jadi kalau malas bikin kopi, langsung hap, ngemut permen Kopiko. Mantap. Ha, that's great. Crazy. They took Indonesian candies to space. That's crazy. Kalau lagi makan mie ayam atau bakso, biasanya mangkok yang dipakai abang pedagang itu adalah mangkok bergambar ayam jago ya Sob. Nah, ternyata mangkok ayam ini juga sempat viral karena dipakai oleh salah satu personil Jonas Brother, yaitu Joe Jonas. Mangkoknya ditaruh di kepala, Bang! Bukan itu. Mangkok jago di kepala, aduh toso. Biar estetik! Ya, bukan karena Mas Jo ini makan pakai mangkok ayam atau mangkoknya dipakai di kepala, bukan Sob. Melainkan karena jaket yang dipakai Mas Jo memiliki desain mangkok ayam lengkap dengan benda-benda lain yang menjadi ciri khas Indonesia. Dan jaket ini adalah buatan asli desainer Indonesia, yaitu Mbak Sherly Hartono. Keren Sob, ini keren. Mbak Sherly, bisa nggak bikinin rompi atau jaket gambar mukanya sahabat gue? Hei, jangan buka gue, nanti Britney Spears beli. Lima, bakwan. Siapa nih yang waktu sekolah makan gorengan lima ngakunya satu? Ayo, kalian gak ada akhlak. Ya, gorengan bakwan yang biasa kita cemil sama kopi itu ternyata menjadi salah satu makanan favorit Sob bagi warga kota New York, Amerika. Jadi kita gak bisa ngelebihin dari rumah dalam. Terus kita harus mempropos makanan. It's kind of like a pakora, as at least I could describe, because that's what it looks like. Oh man. I gotta try that, man. That looks good.
Makanan yang mungkin dianggap paling biasa saja di Indonesia ternyata sangat disukai oleh warga New York, sob ya. Bahkan bakwan yang kalau di Indonesia ini cuma seharga 500 sampai 2000-an lah. Di warung Jankook Amerika ini bisa seharga Rp70.000, sob, per porsi. Dibacanya Jankook apa Jancok, Bam? Ya maksudnya itu, so, cuma kan ya bule bacanya Jankook. Unik juga ini, kreatif. Jawa Timur ya, Bang? Betul. Dan tak hanya bakwan aja, ternyata makanan Indonesia lain seperti tahu gejrot dan tahu goreng juga menjadi makanan favorit di warung Jankook ini, so. Indonesian street food yang dengan harga $5. Can I see if I can find an Indonesian restaurant here in Milwaukee, because I've been missing nasi goreng. And maybe I can try this fritter as well. 4. Rendang Prancis. Rendang is kind of thing the Korean. Nah, kalau makanan yang satu ini nggak perlu ditanyakan lagi ke populerannya, sob, karena rendang merupakan makanan terenak di dunia. One of the most delicious food in the world. I gotta agree with that, man. Rendang di Prancis ini selalu dikunjungi banyak pembeli. Di sini banyaknya senangnya makannya sate sama rendang. Rendangnya di sini nggak bisa kering. Di sini nggak bisa makannya, harus saus. Et qu'est-ce que vous prenez d'habitude? On essaie de varier, mais le plus souvent c'est le beignet de maïs et puis le bœuf mijoté. C'est l'occasion. Rendang Indonesia emang paling the best, sob, masuk lidah semua orang. Ya, meski dijual dalam food truck, rendang tetap menjadi salah satu makanan yang paling diburu di Prancis, sob. I love rendang because it's so close to Afghani food. You have similar the meat with the curry sauce. Dari yang ada di Indonesia, karena sudah dimodifikasi sesuai selera orang Prancis. Nah, selain rendang, mie goreng, perkedel jagung, dadar gulung juga menjadi makanan paling digemari di food truck tersebut. All I can say is just simply delicious. Beli apa tadi? Beli mie goreng. Ini dengan tahu, dengan sayur. Ini dengan sate. Sambal banget. Sambal mata. Yang enak banget. Enak banget. Ya kamu suka dadar gulung ya? Enak banget. Tiga, batik dan sandal Swallow. Dalam beberapa tahun terakhir, grup boy band asal Korea selalu menjadi daya tarik bagi netizen Indonesia, khususnya kaum Hawa ya. Kalau kaum Adam, aduh dipertanyakan nih. Nah, pada tahun 2017 lalu, penampilan boy band bernama EXO menjadi pusat perhatian warga Indonesia karena salah satu membernya memakai baju batik. Boleh juga ya, sob. Baju batik yang biasanya dipakai buat kondangan ternyata keren juga kalau dipakai buat perform. Jadi kalau gue pakai batik pas ngisi acara hitanan keren ya, Bang? Oh ya pasti sangat keren, so. Bentar, lu ngisi acara di hitanan ngapain? Makan gratis. Oke, entah sebagai bentuk promosi atau ada alasan lainnya, sob, salah satu anggota EXO yaitu Sehun mengenakan baju batik sebagai kostumnya. Hal itu tentu saja membuat netizen Indo bangga karena batik telah dipakai oleh boyband yang cukup ternama dari Korea itu. Dan ternyata, sob, beberapa tahun sebelumnya anggota EXO juga tertangkap kamera mengenakan sandal Swallow saat bepergian. Number 2, Indonesia tempe is setting in UK. Selain disukai oleh orang Indonesia, ternyata makanan yang terbuat dari olahan tempe sangat digemari oleh warga Inggris, sob. Nah, karena sangat menyukai tempe, seorang bule bernama William Mitchell membuka warung tempe Indonesia di sudut kota London yang selalu ramai pembeli. Pari guys, he knows how to make Indonesian food. Wow. Saya William Mitchell, bule tukang tempe. Sudah satu setengah tahun jualan tempe. Wow, he speaks Indonesian, so I guess he probably maybe lived in Indonesia or studied. And now
He sells Indonesian tempeh. Mantap juga ya sob, tempe yang kalau di sini jadi makanan paling sederhana lah, di Inggris malah jadi makanan yang istimewa. Ya, sejak tinggal cukup lama di Indonesia dan bekerja sebagai guru bahasa Inggris, Mas William ini sangat suka tempe sob. Oleh karena itu, dia sampai rela belajar membuat tempe ya, mengolah tempe gitu di berbagai penjuru kota di Pulau Jawa. Nah, setelah tahu cara pembuatannya, dia pun berinisiatif untuk membuka warung tempe di London. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Banyak warga Inggris yang suka tempe ternyata. Bahkan tempe buatan Mas William ini dibanderol seharga berapa tuh? 5 pound sterling sob, atau sekitar 110.000 rupiah per porsi, ngalahin KFC. Datang balik ke sini 6 bulan mungkin, habis itu saya bikin sendiri, bisa bikin tempe yang enak mungkin seperti yang di Indonesia. Let's see what's number one. 1. Peci. Pada tanggal 24 April 2021 lalu, terlihat sebuah pemandangan tak biasa saat pertarungan UFC yang bernama Kamaru Usman berhasil menyabet gelar juara, sob. Nah, terlihat seorang pria dengan setelan baju koko lengkap dengan peci hitam khas Indonesia di kepalanya. Seconds of round number 2. Declaring the winner by knock. Waduh, ini si abang kayaknya terinspirasi dari orang Indonesia sob, pakai peci di arena gulat. Dia habis jumatan, males ganti, langsung ke arena, Bang. Pria yang mungkin adalah kerabat atau keluarga Bang Usman itu muncul dengan memakai baju koko lengkap dengan pecinya seperti umat muslim di Indonesia sob. Hal itu tentu saja membuat netizen Indo bangga sekaligus keheranan karena baru pertama kalinya ada orang memakai peci di atas arena gulat. That's awesome. I think because Kamaru Usman is Nigerian, he's a Muslim brother. So that's a knock heavyweight champion of the world, the Nigerian Nightmare. Nah gimana sob, itulah beberapa produk Indonesia yang mendunia versi Warung Sobat. Biar saya lebih... Let's wrap it up right here guys, the video finished. So I cannot say any more to that. Like I said, I love Indonesian food. And for those of you who haven't tried, I highly, 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 highly recommend you try Mee Goreng from Indomie. They sell these noodle packs in stores. You can find them. It's really cheap, but oh my goodness, guys, it's delicious. And there's endless possibilities. You can play around. You can search. You can turn them into burritos and a lot of other ways that you can have this noodle. And it's super, super, super delicious. Try the Indonesian fried rice, which is nasi goreng. Oh my god, once you have that, you're never gonna have any other kind of rice dishes. And the next thing is rendang, which is kind of like a stew or curry, you can call it however you'd like to name it basically. But it's you know, meat with sauce. You can have it with bread, you could have it with rice, and it's super, super delicious. So the fact that, you know, tempeh is selling in London, I could not deny it, because Indonesian food masala is super delicious, and anybody that tries it, I'm pretty sure would agree with me. So really interesting, guys. Thank you very much for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you didn't, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And as always, thank you, thank you, thank you very much for all your love and support, guys. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.